Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya ingin tunjukkan cara menghubungkan printer HP SmartTank 519 ke smartphone Android. Beberapa hari yang lalu saya pernah membahas cara setup wireless printer HP 519 di Windows. Untuk mengetahui caranya, simak videonya. Pertama, kita aktifkan dulu tombol Wi-Fi yang ada di printer. Selanjutnya, kita setup menggunakan smartphone Android. Saya hubungkan dulu ya Wi-Fi-nya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya, kita buka Play Store. Ketik di kolom pencarian Smart HP yang ini ya, Smart HP printer. Selanjutnya tekan tombol install. Kita tunggu sedang proses. Oke, sudah selesai. Lalu kita buka. Tekan tombol terima semua. Lalu tekan setup new printer. Sudah terbaca ya, tipe printernya HP SmartTank 510 series. IP-nya 192.168.0.147. Oke, kita tekan di sini. Langkah selanjutnya, kita buat akun. Isi sesuai nama kalian. Alamat emailnya, lalu isi nomor teleponnya. Isi kata sandinya. Lalu checklist. Tekan buat akun. Selanjutnya, kita diminta untuk verifikasi. Kita cek SMS yang masuk. Kita belum terima ya kode verifikasinya. Kita coba lagi. Oke, cek lagi SMS-nya.
Belum terima juga ya. Oke, kita coba verifikasi dengan email. Kita cek emailnya. Oke, sudah terima ya. Kita buka emailnya. Ini kode verifikasinya. Kita masukkan kode yang tadi. Lalu tekan verifikasi. Oke, akun sudah terverifikasi. Lalu tekan lanjutkan. Oke, sudah selesai ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita install pluginnya. Kita buka Play Store. Ketik di kolom pencarian HP Print. Oke, yang ini HP Printer Service Plugin. Lalu kita install. Kita tunggu lagi sampai selesai. Sudah selesai, kita buka. Kita scroll ke samping. Selanjutnya, kedua opsi ini kita checklist. Lalu tekan start. Lalu kita open HP Smart. Oke, sudah berhasil. Kita akan tes print dokumen. File PDF saja ya. Tekan icon print. Tekan icon print lagi. Oke, sudah berhasil. Demikian dari kami, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.